Ya, bagaimana Bapak James dan Bapak Gerard? Mantap. Perjalanan hari ini kita kemana? Ke Maranage. Ada air apa? Panas. Air panas Maranage? Iya. Bapak James, gimana pendapatnya? Maranage. Iya, Bapak Renya, Ibu Renya? Bagaimana? Ibu Renya seberapa kali ke sini? Dua. Dua kali? Eh, dah. Kenapa dua kali? TikTok dulu, menari dulu, menari dulu. Oke, jumpa lagi bersama kami berdua. Sama si saya Doni dan juga Yandra. Ini destinasi ke 10 kita. 10 tempat dalam waktu 2 minggu. Oke, kita di air panas Maranage. Dimana air panas ini sangat unik karena air panas ini pertemuan antara dua sumber air ya. Jadi ada air panas dan juga ada air dinginnya. Jadi kita mandi itu di tengah-tengah pertemuannya. Nah, ini bagaimana Ibu selama 2 minggu ya, secara tanggal 14 ini? Luar biasa loh kita berdua. Karena benar-benar ya kerjanya cuma jalan-jalan, yeah, makan, ya gitu. Dan ini merupakan bonus juga karena kemarin kita tidak merencanakan ke sini. Yeah. Hanya kebetulan dengan orang rumah bersedia mengajak kita ke sini dan juga kemarin di pantai. Nah, di Waibela. Di Waibela. Pasir Putih Waibela. Pasir Putih, pantainya juga sangat keren dan di sini juga sudah sangat bagus sekali. Jadi pertemuan antara air panas dengan air dingin. Kalau di air panas panas sekali, kalau yang air dingin ya dingin. Dan kita mandi di tengah-tengahnya antara pertemuan air panas itu. Oke. Mandi. Perjalanan kita lumayan lama dan seru juga. Tidak membosankan kita jalan-jalannya dan dapat foto-foto yang bisa diupload selama 1 tahun ke depan. Kayaknya stok foto banyak sekali, ribuan foto. Oke, baiklah kita mandi dulu di air panas apa namanya? Maranage. Air panas Maranage. Oke. Guys, bagaimana guys? Ya enak ya. Setiap tempat itu memiliki ceritanya yang berbeda. Tapi kalau misalnya di sini enaknya apa ya? Karena dia langsung kan kayak ke kali gitu. Jadi kita mandi di kali tapi kalinya air panas gitu. Keren lah. Mantap. Setidaknya besok kita pulang kondisi fisik fit lagi.
Oke, teman-teman semuanya, kita baru habis bermandi di air panas Malanage. Malanage. Dia lupa terus. Ya, tempatnya sangat rekomend sekali ya. Bagaimana Ibu Diandra? Saya hanya merasakan perbedaan kami selama 14 hari berkeliling kota Bejawa. Hitam, guys. Malah makin eksotis kulitnya ya. Iya, dan ini bertanda kita menikmati. Kita berhasil menggosongkan diri di Bejawa ini. Ya. Jadi kalau misalnya mau menghitamkan kulit, gak usah jauh-jauh ya. Gak usah ke Bali. Langsung sini. Ke sini saja. Tapi kalau yang cocok putih deh. Kalau yang cocok. Kalau memang sih kalau misalnya saya selalu ke daerah Ngada, ke Bejawa, ke Bowai, ke Mataloko, itu selalu hitam, Pak. Mohon maaf. Ya, soalnya kalau bule ke sini tetap putih. Ya. Aslinya, Pak. Mohon maaf ya. Oke, demikian dulu ya video kali ini kita di air panas Malanage. Oh ya, terima kasih juga ya untuk tuan rumah yang sudah mengantar kita di sini. Otin dan teman Kak Otin, Kak Mega. Yang sudah menemani kita tur kurang lebih tur di Bejawa 14 hari. 14 hari kita di sini ya. Ya, sini Kak, masuk Kak, masuk sini, Kak. Masuk. Ya, ini tersangkanya. Ya, ini apanya? Tersangka apanya? Terciduk. Oke, jadi selama kita di Bejawa kita nginepnya di rumahnya Kak Otin dan Kak Mega ya. Ya. Bagaimana Kak kesan-kesannya selama 2 minggu kami di rumah? Penuh hiburan. Ada keramaian di rumah. Kalau biasanya sepi-sepi saja cuman bertiga, tapi kali ini kita bergerombolan. Oke, baik ya. Nanti kita akan balik lagi ke sini dan explore lagi. Iya, oke. 10 hari 14 hari 10 tempat wisata nih. Mantap. Bye-bye.